إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة جمعة رحمكم الله Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang wajib kita puji dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang banyak yang tidak pernah putus kita terima. Nikmat kesehatan, nikmat nafas yang kita hirup kemudian kita keluarkan lagi. Kemudian nikmat terbesar adalah nikmat keimanan, yaitu nikmat yang mampu mengontrol diri kita. Nikmat yang mampu membawa kita untuk selalu taat kepada Allah, berubudiyah kepada Allah, sehingga kita mampu untuk melakukan ibadah setiap harinya, dan kita juga sanggup untuk melaksanakan solat Jumat pada hari ini, mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat terbesar. Masih banyak nikmat-nikmat yang ada pada diri kita yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kewajiban bersyukur adalah sesuatu yang mutlak. Bagi manusia yang kufur terhadap nikmat Allah, Allah telah menyediakan azab yang pedih untuknya. Kalau kita selalu bersyukur kepada Allah, di samping merupakan suatu kewajiban untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan membalas rasa syukur itu dengan nikmat yang bertambah. Bertambah banyak nikmat itu atau bertambah berkah nikmat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, jadilah kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul manusia yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk kita semuanya, rahmatan lil alamin. Untuk sebagai apa? Sebagai penjelas agama ini, yang akan menerangkan agama ini kepada kita. Kemudian juga sebagai uswatun hasanah, sebagai tempat untuk mentauladani, untuk kita tauladani, kita contoh perbuatannya, bagaimana akhlaknya yang mulia itu, kita contoh akhlaknya. Kemudian bagaimana dia berkeluarga, bertetangga, kemudian bagaimana dia tutur katanya yang mulia, tidak asal berkata saja. Itulah yang kita tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah memberi izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada kita manusia. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, Jumat kali ini kita bertitik tolak kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang mulia dari Sa'id bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allah yuhibbul 'abd at-taqiy al-ghani wal-khafi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, hadis yang mulia ini menerangkan tentang sifat-sifat seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pendek saja, tapi dia mengandung sebuah kandungan yang mulia, yang besar, yang patut kita contoh dan kita amalkan. Hendaklah pada diri kita semuanya ini ada sifat-sifat yang mulia ini. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbul 'abd." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba. Hamba yang bagaimana? At-taqiyyu, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ghaniyyu, seorang hamba yang kaya.
Di sini adalah kaya hati. Kemudian al-khafiyyu, yaitu orang yang tersembunyi. Ini kita ambil dalam Riyadhus Salihin dan kitab Kashful Mushkil, bahwa ada tiga sifat manusia, tiga sifat hamba yang sangat disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali menerangkan tentang ketakwaan. Bagaimana ciri-ciri seorang yang bertakwa? Kemudian apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara ringkas kita terangkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam surah At-Talaq ayat 3 dan 4 itu Allah menjelaskan apa yang didapati oleh seseorang yang bertakwa. Apa yang manfaat yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah mengatakan bagi orang-orang yang bertakwa, selalu bertakwa, dia akan selalu mendapatkan solusi dalam kehidupannya. Dia akan selalu mendapatkan jalan keluar dari segala hal yang menimpanya. Ya ja'allahu makhraja. Disediakan baginya selalu solusi untuk segala persoalan yang didapatkan selama hidup di dunia. Kemudian apalagi yang didapatkan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia juga akan mendapatkan sebuah rezeki dari pintu yang tidak dia duga. Itulah yang dapat bagi mereka, yang didapatkan oleh mereka, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang selalu bertakwa. Kemudian ayat yang keempatnya dalam surah At-Talaq dijelaskan juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Segala perbuatannya, segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberatan atau tidak ada orang yang bertakwa itu mendapatkan kerugian. Justru dia mendapatkan segala sesuatu. Allah akan meringankan segala sesuatu urusannya di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Segala urusannya akan dipermudah. Kaum muslimin yang berbahagia, juga Allah mengatakan ini bagi person atau seseorang yang bertakwa. Ada juga bagi sebuah negeri atau kampung orang yang rata-rata bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ini ayat ini sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah menjelaskan jika masyarakat di sebuah negeri mayoritas masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dan benar-benar beriman dia. Apa kata Allah? Dia akan memberikan keberkahan. Dia akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini keuntungan atau efek dari manusia yang bertakwa dan masyarakat yang banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian dalam hadis yang kedua, dalam hadis ini juga diterangkan tentang sifat manusia yang dicintai oleh Allah adalah al-ghani, yaitu orang yang kaya, kaya jiwa, kaya hati. Dia merasa puas dengan apa yang ada. Dia qanaah, merasa cukup. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin kunu' fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila seseorang itu, apabila ada seseorang yang mempunyai dza qalbin kunu', hati yang kaya, kaya hati, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Kata Imam Syafi'i menjelaskan, fa anta wa malikun wa malikud dunya sawa. Berarti engkau dan raja-raja yang ada di dunia itu sama. Kenapa Imam Syafi'i menjelaskan seperti ini? Bahwa dia menyandingkan dengan orang-orang atau raja-raja dunia. Sama mereka dengan orang yang qanaah, yang kaya hati, yang merasa cukup. Kata Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang-orang yang kaya hati sama dengan raja-raja yang ada di dunia. Raja-raja di dunia memiliki kekuasaan, harta benda yang banyak. Tapi orang yang qanaah, bahkan lebih dari itu, mereka merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak merasa rugi, tidak merasa tidak cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, jadilah kita manusia yang al-ghani, kaya hati. Tidak sempit hati kita. Kita mempunyai hati yang lapang. Tidak ada dendam dan tidak ada permusuhan. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah sifat yang dimiliki atau yang ada harus pada diri seseorang agar Allah mencintai kita. Kemudian yang ketiga adalah al-khafi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah mencintai seseorang hamba yang khafi,
yaitu yang tersembunyi. Dia tidak butuh ketenaran, dia tidak butuh ditokohkan, dia tidak butuh untuk selalu disanjung. Sebagian manusia dan sifat kita manusia, kalau sudah disanjung, dan kita akan mencintai itu, kita akan suka terus disanjung. Kalau kita sering dan suka dihormati dan ingin dihormati terus, maka ketika kita tidak dihormati, kita akan merasa manusia yang gagal. Dan apabila kita di sebuah keramaian kita tidak ada pujian dan tidak dihormati oleh orang lain, maka kita akan merasa sakit hati dan kecewa. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang khafi, yang tersembunyi, yang tidak mau menonjolkan diri, karena itu akan lebih selamat. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, khairut tabi'in, kata beliau, khairut tabi'in Uwaisan al-Qurni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qurni. Siapa dia? Orang yang tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Seorang yang soleh, yang selalu membawa ibunya, menggendong ibunya, dan dia selalu birrul walidain. Dia selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, al-khafi, ini sesuatu penyakit yang banyak pada kita. Kalau kita tidak disanjung oleh orang, kalau kita tidak dihormati oleh orang, kita marah. Kalau kita tidak dihormati oleh orang, dan kita tidak dibawa dalam perbincangan bagi orang, kita merasa kurang dan kita merasa kecewa. Imam An-Nawawi menjelaskan al-khafi itu adalah artinya adalah merendah. Ini Imam An-Nawawi, seorang ulama Asy-Syafi'i, dia menjelaskan bahwa al-khafi itu atau orang yang tersembunyi itu adalah orang yang selalu merendah, rendah hati dia. Kemudian sibuk dengan mengurusi dirinya sendiri. Kemudian dia selalu beribadah terus menerus. Kemudian dalam kitab Kashful Mushkil, Imam Ibnu Jauzi mengatakan al-khafi itu adalah orang yang selalu merendahkan diri, merendahkan hati kepada manusia, kemudian merendahkan diri dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Utsaimin atau Syekh Utsaimin mengatakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin juga menjelaskan al-khafi itu adalah atau orang tersembunyi itu adalah dia tidak menampakkan dirinya kepada orang lain. Dia selalu tersembunyi, tidak mau dipuji oleh orang lain. Kemudian dia tidak mau ditokohkan dan tidak ingin selalu dibincangkan oleh orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, hendaklah sifat yang tiga ini. Dalam hadis yang mulia ini Allah menjelaskan, Nabi menyampaikan dalam sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang manusia, seorang hamba yang selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian al-ghani, orang yang kaya hati. Kemudian yang ketiga adalah orang yang khafi, selalu tersembunyi dia, tidak mau menonjolkan diri. Hendaklah tiga sifat ini ada pada kita agar Allah mencintai kita dan Allah meridhai kita. Aqulu qali hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil sabr. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, واتبعوا بيننا وبينهم الخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله فإنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.